media sosial dihebohkan dengan Gus Miftah tengah membagi-bagikan sejumlah uang ke warga. Kejadian tersebut terjadi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Tampak Gus Miftah membagikan uang pecahan Rp50.000 ke warga. Sejumlah warga tampak berbaris untuk menerima uang dari Gus Miftah. Video ini viral di media sosial. Selain itu, ada juga orang di belakang Gus Miftah yang membentangkan baju hitam bergambar Prabowo. Gus Miftah awalnya menjelaskan terkait kondisi dalam video itu, dia menyebut saat itu tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha kaya di Pamekasan. Dia menyebut saat itu Haji Her memang tengah membagikan sedekah, Gus Miftah pun mengaku diminta membantu membagikan sedekah tersebut. Saya ketemu Bang Rio, Bang. Saya ketemu Natalim. Setelah Natalim, jadi besar ya.